Saya agen asuransi syariah. Kita jual produk wakaf. Syarat dan ketentuan MUI. Apa hukum asuransi syariah di mata Islam? Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Nanti kalau datang sales ke rumah, ke kantor, ke masjid, menawarkan produk asuransi syariah, pertanyaan pertama, mana DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau air minum, jangan minum sebelum ada label halal. Tak ada halalnya nih. Ada namanya Aini Kuah, ada halal. Nih dia, nih, label halal. Label halal jangan diminum kalau tidak ada norek, nomor registrasi. Ini dia nomor registrasi. Ini lambang di atas, ini nomor registrasi di bawah. Karena yang tidak ada nomor registrasi berarti tak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM, Lembaga Balai Pengawas Makanan, Obat, dan Makanan. Adapun untuk ekonomi, maka fatwanya bukan dari MUI, tapi dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau asuransi itu ada fatwa DSN-nya, lanjutkan. Tapi kalau tak ada, jangan. Ada riba di dalamnya.